Hey semuanya, selamat datang di channelku. Di sini adalah tempatnya para tutorial. Ada Ilham, ada Rizky, ada Kurniawan, ada Septian, ada siapa lagi ini anjay? Oke lah guys, saatnya kita menggunakan hero tinju yang bisa Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih panduan cara menggunakan hero badangnya guys ya. Badang ini merupakan hero fighter. Dia kemarin sempet di buff ya, ultimate nya sakit, skill 2 nya bisa bikin semen. Pokoknya mantap jiwa cuy, bisa ura-ura lagi. Oke lah guys, tanpa basa-basi lagi langsung aja masuk ke gameplaynya. Nanti gue jelasin di gameplaynya aja ya, let's go. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam gameplaynya. Jadi untuk menggunakan hero badang, pertama-tama kalian langsung aja ke XP lane ya. Soalnya badang ini bagusnya digunakan sebagai offlaner guys. Nah di sini gue bakal ngadu mekanik sama Uranus. Badang sama Uranus dalam segi hero power masih sakitan badang guys. Cuman kalau Uranusnya udah full stack, kalian bakal kalah. Oleh karena itu, mending kalian harus nungguin stack si Uranusnya itu udah dikit, baru kalian bisa maju coy. Nah di sini gue maju duluan ya, dan membeli item sepatu anti mage supaya kita itu kuat melawan Uranus. Nah, Uranusnya datang di sini, gua agak berani ngehajar dia dulu ya, soalnya dia itu udah ada stack guys. Kalau stack dia udah gak ada, baru kita bisa hajar coy. Nah, sabar dulu ya kan, santuy, baru kita tinju, dibalas tinju. Wow, mantap gitu, kita bata langsung tinju langsung. Nah di sini darah kita seimbang ya. Dalam segi damage udah gua bilangin tadi masih menang badang. Oleh karena itu di sini kalian harus berani maju guys. Segel. Jadi gitu guys, mantap jiwa ya, langsung mati coy. Badang kalau skill satunya kena tembok, dia bakal ngasih damage tambahan ya. Oleh karena itu kalian bisa mengkombokan skill 2 sama skill satunya guys. Oke guys, abis gua balik sekarang gua langsung nge-clear minion dulu ya. Nah, dikarenakan di sini teman-teman gua udah pada ke bawah semua, kita harus ngurung si Uranus guys. Ini kita deketin langsung kita segel. Udah mantap mantap, harusnya mati sih Uranus walaupun tebal, kalau di geng 3 orang udah pasti mati. Nah cakep, di sini Uranusnya udah mati, kita juga udah level 4. Mantap, ada ruby di depan, langsung kita segel. Nani, wah dia belum mati guys, harus dikasih paham ini mah. Segel, aduh udah mati duluan guys, gak sempet gua skill 2 nya Nah dikarenakan si Jin lagi buy one, kita bakal tungguin dia ya. Kalau dia keluar baru kita segel, tinju, mantap jiwa sihnya udah langsung mati coy. Kukira Bayuan ternyata bawa kawan. Nah ada Edora di belakang, mau kemana tante? Mau rikel? Oh tidak semudah itu Ferguso, kita deketin, kita bakal segel. Gila. Kono, mama sini, warida, nani, omae wa mo sindeiru. Nah, kita bakal ngadu mekanik lagi sama si Uranus guys. Di sini kita gak punya ulti ya, kita gak bakal menang kalau gak punya ulti. Jadi kita harus nungguin ulti kita itu ada guys. Oke, di sini kita clear minion dulu. Kita bakal cek rumput yang bagian depan. Woi, ada Uranus guys. Sabar, sabar, mundur dulu. Kalau bisa sih kita harus mancing dia ke tower guys. Kalau dia ke tower, baru kita bisa combo coy. Nah sabar guys, ini kita clear minion dulu, kita cek dulu rumputnya, kita diam dulu di sini. Ini Uranusnya kemana ya? Wah gila, langsung loncat coy. Sabar sabar sabar, segel, tinju, aduh kejauhan guys. Sabar 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 sabar, flicker, nah segelnya juga. Mantap jiwa coy. Sabar dulu guys, sabar. Soalnya ultimate kita cooldown guys. Ada Hayabusa di depan, bakal di geng sama temen kita. Wes tapi gak mati guys. Uranus kalau udah full stack itu darahnya tebal guys. Makanya di sini gua tinggal dulu aja lah. Dia juga gak mati guys Uranusnya. Oke guys, sepertinya di sini ada Yin, ada Edora juga. Ngapain dia di rumput berduaan? Ada Ruby juga, banyak banget coy musuhnya di bawah. Oke, sabar, gua bakal ngadu mekanik lagi ya sama Uranus. Nih ngapain maju-maju? Gua segel juga lu. Kemana kau? Kami ini bener. Segel. Mantap jiwa, langsung mati coy. Berani-berani nantangan Kono Dioda. Mantap. Nah, di sini gua mending nge-clear minion dulu aja ya. Di sini gua bakal nge-push guys. Soalnya tower musuh itu masih kuning. Ini mah auto kaya coy. Nah, DHS kita juga udah jadi nih. Gua bakal ngasih tahu ya, kalau kita udah jadi DHS, ultimate kita itu jadi sakit guys. Makanya DHS ini harus jadi item pertama ya.
Nah, di sini ada ini kampret, ada si Yin, sabar dulu, kita mundur dulu coy. Santuy gaming. Nah, langsung kita segel. Udah kisama. Mantap jiwa, langsung modar coy. Udah hero baru. Apaan tuh hero baru, guys? Tidak semudah itu Ferguson. Padahal habis di-buff OP sangat ya. Kalian lihat aja tadi, si Yin sekali ulti langsung modar coy. Itulah enaknya pakai badang guys, sekali ulti sekali combo musuh auto mening coy. Nah, kita langsung nge-push tower dulu guys, santai. Ada Uranus di depan, kampret, kita hancurin towernya. Oke, dia kabur, ada Ruby juga, gak apa-apa, gak masalah, kita segel. Udah kisama, mati semua coy. Mantap, sabar, ada Ruby, gua ditarik dong. Santuy dulu guys, santai, soalnya darah gue itu sekarat guys. Mending di sini gue rekel dulu aja ya, soalnya apa ya, badang ini gak punya skill yang healing coy, mending rekel dulu aja lah. Nah, jadi untuk combo hero badang biasanya gue itu pakai skill 2, skill 3, skill 1 guys. Jadi gitu ya, skill 2, skill 3, skill 1. Kalian segel dulu ora-ora, baru kamehameha pakai skill 1 guys. Jadi itulah combo badang. Kalau kalian pakai combo itu, nanti musuh auto modar guys kali combo. Nah, sekarang kita bakal nge-clear minion dulu ya. Soalnya tadi gua udah cekin di rumput, musuhnya itu pada gada semua guys. Nah, sabar, di sini kita clear minion dulu, tinju-tinju. Ada Ruby di depan, ada Uranus di depan. Nah, ini ada Idora juga cuy. Sabar, kita flicker dulu. Segel menuju tuh. Aduh, keburu mati guys, guys. Tadi itu wajar ya mati, soalnya gua itu di geng 3 orang cuy. Siapa yang gak mati coba di geng 3 orang. Nah, datang preman Uranus dengan 2 stack-nya ya. Sabar. Di sini kita bakal ngadu mekanik sama Uranus lagi. Kita bakal tes damage, guys. Kita bakal tes damage tanpa menggunakan ultimate. Kita bakal skill 2 terima ini. Hura tuh. Gak kerasa, guys, kalau cuma pakai skill 1. Makanya kalau lawan Uranus kita harus pakai ulti, guys, supaya dianya mati. Nah, dianya lagi nyari stack nih. Dianya lagi nyari stack, guys. Biarin nunggu kuningnya gak ada. Nah, kalau kayak gini, langsung kita segel. Aduh, dianya pakai spell doa anjay, gak mati coy. Dia putar-putaran gak jelas, gak main. Coba lawan sini, segel. Udah. Gila, langsung mati coy, mantap jiwa. Sekarang gua bakal nge-clear minion dulu ya. Sabar dulu guys, kita clear minion dulu. Santuy, lordnya udah ada. Sabar guys, sabar. Kita tinju-tinju dulu ya. Tinju. Udah, mantap. Sekarang gua bakal ke mid ya. Siapa tahu ada orang, kita bakal pakai teori diem di rumput, guys. Jadi kalau kalian pakai badang juga, kalian bisa pakai teori main di rumput ya. Nanti kalau ada musuh, kalian bisa combo skill 2, skill 3, skill 1. Nah, di sini enggak ada musuh, di sini enggak ada musuh juga. Kampret, musuhnya pada kemana ya? Nah, di sini gua bakal maju. Oke, di depan ada Ruby, santuy, kurung. Aduh, dianya gak mati guys. Soalnya dia ke kurungnya itu di sebelah kanan. Dianya gak bagian tengah guys. Jadi ya, dianya berhasil lolos coy. Oke lah guys, mending di sini gua nge-clear minion dulu ya. Soalnya kalau gua kelamaan roaming, nanti yang ada tower gua bakal jebol coy sama si Uranus. Jadi untuk mencegah hal itu, gua mending nge-clear minion dulu ya. Sabar, di sini kita hancurin gelobaknya. Cakep. Sekarang kita bakal nge-clear yang depan ya. Udah, mantap. Tinju. Oke, cakep. Sekarang kita OTW ke mid seluruh. Itu teman-teman kita lagi pada perang di mid. Tungguin gua lah. Ini ora-oranya mah udah siap, guys. Tinggal meluncur saja ini mah. Oke, di depan ada Yin. Oke, Yinnya lagi menghilang, guys. Ini kayaknya mau ngadu tumbuk. Kurung. Anjing, sakit juga ya. Itu tadi ngadu tumbuk, guys. Kampret Yin lawan si ini, lawan badang. Gila, tapi untung Yinnya mati ya. Gua balik dulu aja lah. Gila, sakit banget, cuy. Oke, guys. Abis gua rekill, di sini gua pakai teori main di rumput lagi ya. Kita bakal nungguin mangsa. Apakah ada seseorang yang bakal lewat? Nah, di depan ada Bruno, di depan juga ada Brody. Mana ini? Gak ada yang kesini. Nah, ada Edora guys, sabar. Segel. Gila, langsung mati. Gila guys, mantap ya. Jadi kalian wajib menggunakan teori itu dan pakai combo yang itu guys. Nanti musuh auto modar kena tinju ya guys ya. Nah, sabar, di sini gua nge-clear minion dulu ya. Abis gua nge-clear, baru kita bisa ngeluar ke mid lagi coy. Let's go. Aduh, tim kita itu mati dua guys. Ini mah harus kita majuin semuanya guys, saudara-saudara. Tapi musuhnya udah pada agak ada coy, cuma ada Ruby doang. Nah, sabar, kita otw-ken. Ada Ruby, kita segel dulu. Weh, kita gak boleh pakai ulti dulu ya. Kita pakai ultinya pas musuhnya ngumpul guys.
Sabar dulu guys. Walaupun kita digebukin gak apa-apa, santai, kita nungguin skill 2. Nah kalau gini, segel. Gila, langsung pada mati guys. Musuhnya mantap. Itu dia guys, Badang abis di buff musuh sekali. Langsung pada koiti guys ya. Oke guys, abis gua balik, sekarang gua langsung mendapatkan Lord mantap jiwa cuy, auto objektif gaming. Sekarang di sini kita langsung objektif ya. Sekarang kita lagi pantau-pantau apakah musuhnya ada di sini. Ternyata gak ada guys. Gila, itu Hayabusanya kesat. Oke. Hayabusanya kena Storm Edora langsung mati cuy, gila sekali combo. Nah, Brunonya juga ada di sini lagi. Oke, sabar guys, sabar sebisa mungkin kita harus cari posisi yang aman ya. Karena kita itu harus ngincer hero-hero yang di belakang guys. Tapi hero-hero musuh itu pada pinter nyari posisinya guys. Ya udahlah, kita incer ini aja lah, kita segel. Udah guys, udah. Soalnya Uranusnya udah mati guys, jadi kita nggak bisa teruskin orang-orangnya cuy. Oke, sabar, objektif. Gila, itu Cyclops kena Storm Edora langsung meningsoy cuy. Kambret, ini hit Edora harus diincer pokoknya mah cuy. Oke, di sini kita pakai teori ini aja ya, teori diem di rumput lagi guys. Tapi sebelum itu kita cekin rumput di sini. Oke, kita musuh Brunonya juga lagi ini matiin Lord gua. Jadi ya gua langsung aja lah teori rumput guys. Siapa ada orang yang lewat pasti bakal kita ule. Sabar di sini. Ada Edora, ada Ruby juga. Santuy, Goldinya malah kesini lagi. Kita munduran dikit ya, takut ditarik. Nah, gak kena langsung kita segel. Gila, Brunonya pakai WON coy. Mundur dulu, santuy. Oke, Brunonya mati guys sama si Helios. Oke, cakep. Mundur dulu guys. Edora sekarang kita flicker, segel, mati. Mantap jiwa coy. Itu namanya teori. Teori diem di rumput ya guys ya. Oke, di depan ternyata Hayabusa lagi by one sama si Uranus. Uranus itu gimana ya? Kalau by one tuh hero-nya nambah tebal terus, cuy. Kita itu harus menggunakan kekuatan tim untuk membunuh si Uranus. Nah, kita skill 2, aduh gak kena. Kita langsung ultimate aja ya. Mantap jiwa, cuy. Jadi gitu guys, kalau sekiranya skill 2 kalian cooldown, kalian tinggal pakai ultimate-nya ke arah tembok aja, guys. Nanti musuhnya bakal kena efek stun, cuy. Dan ultimate kalian nanti damage-nya bakal gede. Oke, di sini gua gak bisa maju dulu ya. Soalnya darah gua itu sekarat, guys. Gila, itu si Cyclops ditembak sama si Bruno langsung modar, coy. Oke lah, mending gua langsung bantuin Hayabusanya. Ini dia dari tadi by one belum selesai-selesai, coy. Ya udahlah, kita bantuin aja. Kita bakal skill 2, gak kena, coy. Ya udah, kita ultimate ke tembok aja. Kita gila gitu, guys. Maksud gua itu pakai ulti ke tembok itu biar musuhnya kena stun, guys. Itu dia, manfaatin ya. Oke guys, abis gua balik, sekarang gua langsung nge-clear minion dulu ya. Abis itu kita pakai teori diem di rumput lagi, coy. Oke, kita cek di sini. Oke, gak ada musuh, guys. Tenang, sabar dulu, guys. Kita harus nunggu momen yang pas. Di depan ada Bruno. Aduh, kita udah ketahuan, coy. Ya udahlah, kita clear dulu minionnya ya. Abis itu kita bakal muter lagi, guys. Kita bakal pakai teori main di rumput lagi, coy. Oke, sabar. Semoga aja Brunonya kesini lagi ya. Oke, kita harus cukup perlu menggunakan kesabaran. Di depan ada Bruno, langsung kita segel. Gila, yang datang Bruno lagi. Gua jadi kasihan ya ke si Bruno. Itu sekali combo langsung meninggal, coy. Mantap. Nah, di sini gua nge-clear minion dulu. Sabar dulu guys, masalah nge-war mah belakangan, yang penting kita nge-clear minion dulu. Nah, baru kita bisa ikutan nge-war. Di depan ada Yin. Ini kita gak bisa maju ya, soalnya nanti kita offset, coy. Oke, santuin dulu. Di sini Hayabusanya lagi ngelor ya. Mending kita langsung jagain di sini, coy. Oke, sabar. Di depan ada Ruby. Iya, gue ditarik. Iya, di depan ditarik. Aduh, disetrum juga. Gila, itu sekali kesetrum langsung mati gue, coy. Oke lah guys, di sini gua langsung nge-clear aja ya, langsung pakai ulti aja. Gila guys, biar kenceng guys nge-clearnya. Jadi kalau kalian mau kencang nge-clear minion, kalian tinggal pakai ulti saja ya. Nah, di sini gua ngambil kelomangnya dulu supaya item kita itu jadi semua ya. Nah, sabar, di sini kita clear minion dulu. Ada Edora ya di depan sama Ruby. Oke, sabar, kita bakal kesini dulu. Wih, ada Edora. Sabar. Edora fobia guys. Bisa-bisa kalau gua kena Storm Edora, immortal gua langsung pecah guys. Hai los Disney. Oke, gak ada Edoranya guys. Langsung aja kita menuju bab orange musuh ya. Kita rusuhin Brunonya. Oke, let's go. Nah, ada Bruno di sini. Segel. Gila, langsung mati coy. Jangan sombong guys. Yang ada, kalau sombong yang ada nanti ke comeback guys. Makanya kita jangan sombong ya. Oke, sekarang kita tinggal nyari momentum yang pas lagi. Kita gak boleh maju-maju. Sebenarnya kita ini harus nunggu musuhnya ngumpul guys, baru kita bisa pakai skill 2 nya cuy.
Oke, sabar. Di sini momennya belum pas ya. Soalnya musuhnya itu pada pisah-pisah, coy. Nah, pada maju lo, maju lo. Segel. Aduh, parah. Bengek, guys. Gua ngomong ora-ora terus. Gila itu musuhnya, tapi yang mati cuman si Yin doang, guys. Musuhnya pada tebal. Nah, segel. Udah, mantap, rubinya mati, guys. Cakep lah, cakep. Tower yang bibirnya juga udah hancur ya. Mantap jiwa lah. Sekarang, sabar, ada Dora. Aduh, kena setrum lagi. Immortal gua pecah, woi, sayang banget, coy. Oke lah, disini gua mundur dulu. Soalnya darah gua itu sekarat, guys. Gua itu harus recall, nanti mati yang ada kalau maju. Oke lah, guys, di sini gua bakal defend tower mid dulu ya. Nah, kita clear dulu minion yang di mid, baru di sini kita ganti item immortalnya jadi dominan ice aja, guys. Dominan ice yang ini nih. Nah, yang ini supaya HP regen musuhnya itu pada dikit, guys. Oke lah, sekarang kita bakal ngegeng si Jin-nya, cuy. Soalnya dia lagi sendirian, guys. Oke, sekarang kita bakal pakai teori rumput gaming ya. Kalau ada Jin, nah di depan ada Jin. Segel. Kisama. Aduh, dia pakai WON, cuy. Parah, gak mati jadinya. Harusnya itu kalau dia gak pakai WON, dia pasti mati, cuy. Oke lah, di sini gua bakal kayaknya nggak bisa sih. Gak bisa kita majuin, guys. Soalnya Bruno-nya itu pakai WON, anjay. Gak bisa maju gua. Oke, sabar, di sini ada Lord juga lagi. Aduh, tim kita itu pada rata, guys. Sepertinya kemenangan ini ada di pihak musuh ya, tapi kita jangan menyalah. Ini apa lagi? Deket-deket terus. Rasakan ini. Aduh, belum mati, guys. Gila itu. Darahnya tebal sangat, coy. Kalian lihat Uranus kalau udah full stack, darahnya itu cepet nambahin, coy. Ini ngapain coba deket-deket gua, coy. Aduh, sabar. Kita bakal ngebait dia ya. Kita pura-pura recall. Kalau dia maju bakal kita segel, coy. Nah, segel dia. Hura, tinju. Hura, mampus lu. Kamehameha. Iya, itu dia boy, teori bait gaming, coy. Oke, di sini gua balik dulu ya. Nah, sekarang kita bakal ngegeng si Bruno, guys. Soalnya si Bruno ini lagi sendirian. Nah, kita segel. Hura. Mantap jiwa, rasakan itu. Hura. Sepertinya walaupun musuh dapat lore, Bruno-nya di sini udah mati, guys. Mantap jiwa lah. Oke lah, sekarang mending di sini gua bakal ngedefend tower gua ya. Soalnya tower gua itu pada hancur, coy. Gak ada yang tersisa, anjay. Oke lah, di sini gua bakal nge-clear minion dulu. Minionnya pada gede ya. Oke, baru kita bisa langsung ke atas, lur. Lah, Dedora. Lah, mati gua langsung disetrum. Kampret. Oke, guys, sepertinya di depan ada dua orang ya. Ini mah harus kita ora-ora, coy. Sabar, kita flicker skill 2. Udah. Mantap. Rubinya gak bisa kita bunuh ya. Soalnya dia tuh pakai flicker, guys. Oke lah, sekarang kita langsung nge-clear minion aja di minion atas, guys. Gak apa-apa, walaupun lordnya itu mau ada, kita ke atas aja, gak apa-apa. Kita harus mancing musuh ya. Oke, santuy, kita bakal ke atas. Kita bakal nge-clear minion dulu ya. Kita bakal tinju. Hudah, tinju. Tinju terus aja, guys, sampai mampus. Oke, sabar. Sabar ya, walaupun tim kita itu pada di mid, pada di bawah. Tapi kita mah gak apa-apa, kita mah bait-bait musuh aja ya. Tapi musuhnya itu pada di mid semua, guys. Musuhnya itu gak berani pada kesini. Oke lah, gak apa-apa. Santuy, kita sekarang otw-ken ya ke mid lane. Oke, sabar guys. Kita di sini ultimate, skill semuanya udah ready. Kayaknya ini bakal terjadi taruhan lord, guys. Jadi ya sebisa mungkin kita harus ganti Athena ini jadi ini apa, immortal, supaya kita hidup lagi ya, supaya kita itu kuat, coy. Oke, sekarang kita tinggal rapatkan barisan, soalnya kita bakal akan taruhan lore. Kita harus menempatkan apa, tempat yang bagus ya. Nah, di sini ada Ruby lagi menghilang. Sabar, guys, kita nggak bisa pakai ulti, soalnya ultimate kita itu digunakan untuk rame-rame, guys. Nah, ada Yin juga di sini, kita skill 1, tapi kita langsung kita skill 2 aja lah. Mantap, soalnya Yin-nya itu hyper, guys, harus kita bunuh. Oke, di sini musuhnya mati 3, sedangkan tim kami itu mati 1, guys. Oke lah, kita gaskin aja. Kita pakai teori zoning sampai jauh ya. Di sini Hayabusanya lagi ngelor. Oke, sabar gaming, guys. Kita gak boleh maju-maju dulu. Di sini ada minion, kita harus clear. Cakep, sekarang kita bisa maju ya. Nah, sabar, di sini Uranusnya gak bisa mati, coy. Sumpah, gila itu tebal banget, coy. Oke, santuy, di sini kita towel. Santai, Uranus gila tebal banget, coy. Yang ada gimana ya, gak bisa nge-end sih. Kita mundur dulu aja, gila darah gua langsung segini, coy. Kampret. Ya udahlah, kita ulti aja. Sabar, kita langsung flicker ke belakang, guys. Gua gak mau ngomong ora-ora ya, soalnya capek anjing ngomong ora-ora terus.
Oke guys, sepertinya di sini tim kita udah dapet lore, minionnya juga udah pada gede. Ini mah kita tinggal end doang sih. Oke, tapi di sini gua main rumput dulu ya. Soalnya ada Ruby di depan guys, dia lagi nge-clear minion. Oke, kita tungguin aja ya. Sabar, sabar. Gila, itu nge-clearnya satu abad coy, belum beres-beres. Bodo amat lah, gua mending langsung ke mid, gua mending langsung nge-war aja ya. Gila, itu Uranus darahnya kebal coy, belum habis-habis. Oke, lordnya di sini darahnya dikit lagi, tapi minionnya itu ada banyak guys. Santuy gaming, kita maju bersama-sama. Uranusnya maju, gila langsung mati coy Uranusnya. Kita skill 2. Gila, belum mati coy, mantap. Untung mati ya Ruby-nya. Oke lah, kita bisa memenangkan pertandingan ini. Jadi intinya kalau kalian mau jago pakai badang, intinya kalian bisa pakai teori diem di rumput, pakai combo yang udah gua jelasin, pakai ulti ke tembok ya kalau skill 2 kalian cooldown. Jadi intinya kayak gitu guys, simple banget ya. Oke lah guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Yeah.